Gelaran pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 akan berlangsung pada 10 sampai 20 Agustus mendatang. Dalam gelaran pameran tersebut, pabrikan otomotif tentunya akan berlomba-lomba memamerkan produk unggulannya agar booth mereka ramai dikunjungi. Sebagai brand ternama yang sudah lama mengikuti pergelaran tersebut, PT Nissan Motor Distributor Indonesia kabarnya juga akan membawa line-up terbaru mereka. Pihak Nissan Motor Indonesia sendiri mengatakan bahwa mereka nantinya bakal membawa model baru untuk diperkenalkan kepada pengunjung. Dari bocoran yang didapat, kemungkinan besar mobil yang bakal dipamerkan pabrikan Nissan tersebut ialah mobil ramah lingkungan atau mobil hybrid. Kemungkinan besar mobil hybrid pertama yang bakal diperkenalkan pabrikan tersebut ialah Nissan X-Trail e-POWER. Mobil tersebut akan dipersenjatai dengan teknologi e-POWER, di mana mesin konvensionalnya akan membantu untuk mengisi tenaga pada baterai yang digunakan dalam menggerakkan mobil. Secara spesifikasinya, SUV tersebut akan dipersenjatai dengan mesin bensin 3 silinder berkubikasi 1,5 liter turbo. Kehadiran mesin tersebut nantinya akan berfungsi untuk mengisi tenaga baterai lithium ion berkapasitas 2,1 kWh. Sebagai pengusung teknologi e-POWER, mobil ini digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik atau electric drive dan mesin bakarnya akan berfungsi sebagai pengisi baterai saja. Lalu mobil kedua yang bakal diperkenalkan pabrikan tersebut ialah Nissan Ariya Electric Vehicle. Mobil ini akan ditawarkan dengan dua pilihan kapasitas baterai, yaitu baterai 63 kWh dan 87 kWh. Dengan menggunakan baterai lithium ion, liquid cooled yang posisinya diletakkan di bawah lantai. Adapun jarak tempuh terjauh yang bisa dilewati mobil ini mencapai 304 mil atau setara 490 km. Bicara soal performanya, Nissan Ariya bisa menghasilkan tenaga mencapai 214 horsepower hingga 238 horsepower. Sementara torsi yang didapat mesin ini mencapai hingga 300 Nm. Sedangkan pilihan sistem penggeraknya tersedia dalam dua pilihan yaitu penggerak FWD atau Front Wheel Drive dan AWD atau All Wheel Drive. Kedua model tersebut sepertinya akan melantai untuk pertama kalinya di Indonesia dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun 2023 ini.